Selamat datang ke kota kami, Yogyakarta indah dan megah. Selamat datang kawan. Adi TV, televisi lokal di Yogyakarta yang saat ini mendapat tempat di hati masyarakat Yogyakarta, menjadi media kelima yang dikunjungi oleh UPT Radio dan TV Tegar Beriman. Jadi kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang bagus. Tadi ada tiga hal pokok yang kita pertanyakan, terutama bagaimana sumber daya manusianya, kemudian juga manajemennya, kemudian juga infrastrukturnya. Jadi tiga komponen itulah yang kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang cukup bagus dari Adi TV. Dan barangkali ini merupakan sebuah apa ya, sebuah barometer untuk televisi lokal lainnya di berbagai negara. Tanpa manajemen yang bagus, saya kira nggak akan bisa. Tanpa sarana prasarana yang memadai juga kita akan sulit, apalagi dengan tenaga profesional seperti ini. Saya kira saya patut aja mencoba. Mas Lawson, ini tahun kelima begitu. Poin penting apa yang dicatat oleh Anda dan kawan-kawan untuk terus mempertahankan Adi TV ke tahun berikutnya? Ya, tentu saja menjaga kualitas siaran, kemudian tetap berusaha on time dengan jadwal yang sudah ada. Karena sekali meset setengah, janganlah setengah jam, 10 menit saja meset, klien pasti jadi kecewa sehingga akan tidak berusaha. Pak Erwin, berpesanlah kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor atau siapapun yang kemudian ingin mengembangkan bakatnya menjadi seorang presenter dan bekerja di media lokal di Bogor, apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan? Iya, artinya begini, teman-teman yang khususnya di Kabupaten Bogor itu harus memang pertama adalah keberanian untuk tampil, begitu. Keberanian untuk tampil, kemudian didukung oleh pendidikan yang memadai, kemudian juga ada dukungan lain seperti mereka, ya harus dipertajam untuk bagaimana membaca beberapa media masa yang lain, bagaimana juga belajar untuk mewawancarai narasumber dan sebagainya. Saya kira ini kan diperlukan gitu ya, diperlukan, dan mereka juga harus berani mengejar apa sebuah jawaban pertanyaan yang lebih komprehensif gitu. Nah, ini kita sekali lagi harus memang kita banyak belajar, banyak berlatih. Saya kira itu. Mas Lawson, pesanlah sesuatu begitu kepada jajaran UPT TV dan Radio di Kominfo Kabupaten Bogor atas pertemuan hari ini di Adi TV. Ya. Saya rasa sangat sayang sekali apabila produksi ini hanya sebatas komunitas, karena produksi itu padat karya sehingga juga akan mengurangi pengangguran dan bisa menghasilkan APBD malahan kalau misalnya secara pengelolaannya baik, karena kan Bogor sangat dekat dengan Jakarta. Jakarta itu kan sumber uang, sumber investasi, jadi saya rasa sayang sekali kalau tidak dijadikan UPT yang berbadan hukum. Karena tadi saya dengar tidak bisa karena kan belum ada lembaga hukumnya seperti itu. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah dialog singkat kita hari ini. Saya Mike Pesentia dari Yogyakarta dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Diterima oleh Putamo, Direktur Operasional The Adi TV dan jajaran, Kepala Bidang KIP Erwin Suryana membuka pertemuan antara dua media lokal beda daerah ini dengan memaparkan sejumlah kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh TV Tegar Beriman Diskominfo Kabupaten Bogor. Sementara itu, Direktur Operasional Adi TV Pujatno mengungkapkan, Adi TV awal berdirinya hanya digawangi oleh 7 orang saja, dan saat ini di 5 tahun berjalan Adi TV telah memiliki 98 karyawan, dengan gedung 3 lantai, dengan kekuatan pemancar hingga mencapai Solo. Bahkan kesejahteraan gaji karyawan naik 2 hingga 3 kali lipat. Bogor ya. Namanya apa sih Bapak? Tegar Beriman Televisi. Tegar. Jadi kalau diperlekin jadi teman TV. Teman TV itu radio. Radio dan televisi. Nah, kalau temannya TV kan radio. Oh iya. Radio. Ya. Selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya.
teman tertarik dari mana coba tahu di Jogja ada ADTV. Karena misalnya ADTV adalah TV lokal yang terakhir di Jogja. Di Jogja ada tiga. Pertama adalah Jogja TV, tapi kita berjaringan dengan Bali TV. Dan di mana-mana ada, kalau di sini ada Jogja TV, Semarang TV, Kabupaten TV, Kering Aceh itu kepanjangan dan apa manajemennya dari Bali TV. Bali TV itu yang mereka padahal apa harian apa dunia cetak di Bali. Jadi apa? Terus kedua adalah RBTV yang tadi bapak sampaikan mungkin itu tidak lama sudah kan atau diambil di bawah pasang gitu. Ya, gitu. Nah boleh dikatakan RBTV yang terakhir untuk Roka karena kanalnya yang terakhir juga jalannya. Karena ada peta dari Kominfo bahwa dari mungkin daerah wilayah penyiaran itu sekian stasiun, sekian kanal, itulah kabar RBTV. Wisdir secara juga Pak Kamil itu RBTV adalah memang diawali dengan apa peta dan tempatnya. Selamat datang ke kota kami. Menurut Pujatno, meski banyak TV lokal yang grafiknya menurun dan berakhir dengan bangkrut, namun ADTV berhasil keluar dari situasi tersebut. Tantangan yang dihadapinya sesungguhnya sama dengan TV-TV lain, yakni akan memasuki era TV digital. Ditambahkan Pujatno, proses membuat TV akan semakin mudah, sehingga ADTV harus membuat pembeda. Ditegaskan Pujatno kembali, meskipun berangkat dari Muhammadiyah, namun siaran ADTV juga merujuk ke keluarga. Terungkap dalam pertemuan ini, dalam waktu 2 hingga 3 bulan ini sudah ada beberapa TV nasional yang juga ingin membeli saham ADTV, namun pihaknya tidak menjual saham namun menjual jam siaran, yang merupakan salah satu strategi yaitu bukan membeli ownership namun airtime. Agar dapat tetap bersaing, ADTV membuat diferensiasi. Yang pertama, proximity atau kedekatan, itu yang tidak ada di TV nasional. ADTV membuat kedekatan dengan orang Jogja melalui program yang ditawarkan. Meskipun TV lokal ini memiliki studio, pihaknya lebih memperkuat mobile TV studio dengan menggunakan kota Jogja sebagai studionya. Selain itu, ADTV juga memperkenalkan TV platform. Dari sisi aspek biaya, pihaknya berusaha memperbanyak revenue streaming lebih ke arah resource utilization, yaitu dengan membuka unit usaha baru Broadcast Education Studio Tour atau BES dan Jurnalis Academy Program atau disingkat JAP.